Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Siaga Motor Wong Banjarnegara. Oke, salam untuk para subscriber, para YouTuber, para mekanik-mekanik pemula, dan para pencinta otomotif dimanapun Anda berada, se-Indonesia dan sedunia dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu ini dari Vios. Ini kebetulan check engine-nya menyala. Setelah kita melakukan penyekanan injeksi, itu terdeteksi bahwa check engine menyala itu dari sensor oksigen. Nah, ini kebetulan kalau posisi sensor oksigen tersebut itu ada di bagian bawah sana itu. Nah, itu nggak kelihatan ya. Nah, itu di dalam sini bawah sana itu sensor oksigennya, nanti kita akan melepasnya dan kita akan mencari apa namanya ya, spare part tersebut. Nah, di sini oke. Ya, ini untuk pelepasan sensor oksigen di sini. Kebetulan kita nggak ada kunci yang tool khusus, jadi kita menggunakan kunci ring seperti ini, kunci ring 22. Terus ini kita belah, ini bagian ujung sini kita belah supaya kabelnya bisa masuk. Nah, oke, supaya kabel bisa masuk. Terus ini kita masukkan ke dalam sana. Nah, terus ini setelah kunci terpasang di sini, tinggal ini ada plat penahan seperti ini, digeser saja supaya enggak susah untuk kita lepas. Oke, kita coba lepas dulu ya, seperti apa nanti. Nah, untuk melepas sensor tersebut, jangan lupa di minus akinya dilepas dulu. Nanti kalau minus akinya enggak dilepas, itu berbahaya. Nah, ini kita lepas soket minus akinya, udah dilepas. Terus soket yang bawah situ sebentar. Itu ada soketnya di bagian sini. Ini, nah, ini udah saya lepas. Saya lepas, tinggal kita kendurin aja. Ya, kita kendurin. Iya, pelan-pelan saja, soalnya ini masih kondisinya masih panas. Pelan, nanti kita lepas. Nah, ini kondisinya seperti ini yang saya maksud ini. Nah, dikasih seperti ini, dipotong untuk melepas sensor oksigen. Berarti ini bisa untuk melepas sensor oksigen punyanya APV, punyanya Vios juga bisa. Oke, Terios juga bisa. Itu bisa dicontoh untuk kalian para mekanik dimanapun Anda berada yang belum punya uang untuk membeli kunci tersebut, bisa menggunakan alat seperti ini. Oke, kuncinya ini untuk membuka kunci untuk membuka sensor oksigen. Dimodif, di sini dipotong, terus untuk memasukkan kabel baru di lepas. Oke, kita lepas dulu sensornya. Nah, ini dia saudara, sensor oksigennya seperti ini, sudah terlepas. Nah, itulah ini caranya. Kalau misal ini dari soket sini bisa masuk seperti ini, mudah. Tapi kalau misal nggak bisa masuk, terpaksa kita satu persatu memasukkan kabelnya ini seperti ini, ke sela-selanya ini dimasukkan supaya kabel tersebut bisa masuk. Kalau misal ini soket nggak masuk, tapi kalau masuk, kalau di ini kebetulan bisa masuk ini soketnya, tapi kalau di APV dia nggak bisa masuk. Makanya kita kabelnya harus masukin satu persatu ke sela-sela ini. Oke, ini sensornya sudah terlepas. Nanti kita cari dulu dan nanti kita pasang lagi dan scan kembali. Oke.
Tunggu sebentar. Oke. Ya maaf banget tadi untuk mobil Vios Limo-nya. Kita untuk video akhirnya kita nggak sempat apa ya istilahnya kita memvideo. Ya itu gara-gara pengerjaan waktunya yang punya terlalu mepet, jadi kita nggak mereviewnya. Nah itu yang penting tadi untuk cara tadi kebetulan mobilnya nggak belum jadi sempat ganti sensornya, kita bersihkan dulu terus dipasang. Alhamdulillah check engine-nya udah nggak menyala. Terus katanya yang punya kalau menyala lagi mau diganti, kalau nggak jadinya nggak diganti, seperti itu. Makanya kita nggak mereview secara lengkapnya, itu cara pemasangannya nggak jauh beda cara pelepasan. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe konten-konten dari Siaga Motor Wong Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video selanjutnya.